Oke, step 35 ya. Step terakhir. Gua bingung guys, mau gacha lagi atau gimana gitu guys. Masa gua abisin di sini sih? Sayang banget ya. Oke, please. Yuk. Please, please, please. Grammy dong, please Grammy. Aduh, satu kupu-kupu mulu anjir perasaan. Swing, Grammy. Oke. Janpaki Kirachi. Halo guys, ya halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel. Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel guys. Saya balik lagi bersama saya di game. Yo, halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel guys ya. Balik lagi bersama saya di game Blitz Brave Soul. Kali ini gue bakalan coba mainin lagi game ini. Dan gue bakalan mainin beberapa apa ya, beberapa game ya, maksudnya bukan beberapa game sih, lebih ke gacanya juga ya, karena gue masih penasaran ya, gue masih penasaran untuk gacaan antara step 1 sampai step 5 nya di anniversary nya ini ya guys ya. Di sini gue ada dari step 31 sampai 51 ya, mungkin bisa aja gitu ya, di step 50 kita bisa dapetin lagi salah satu karakter, tapi gue harapnya sih gue bisa dapetin di antara step 1 sampai 5 nya di 31 gitu. Makanya gue pengen coba gacha dulu guys ya, semoga aja kita bisa hoki gitu guys ya. Oke guys, kita coba ya, yuk. Kayaknya masih bisa lah ya, gak apa-apa, kita sisain buat tiket-tiket kita gitu ya. Karena orb gue pakai buat beli ini guys ya, buat beli 50 soul tiket, karena gue butuh buat nge-push guys ya gitu. Oke, kita mulai ya. 150, semoga ya, semoga ya, dari 3000 rainbow apakah kita bisa dapat atau enggak guys ya. Semoga dapat please. Hop. Aduh. Gila, gila. Emang ini aduh, kadang klaim kikir juga guys ya. Udah beberapa kali gacha emang dikasih sih, beberapa juga ada yang pity gitu guys ya. Cuman kayak keterlaluan aja gitu. Udah ngumpulin banyak-banyak gitu ya, rainbow apa orb rainbow-nya udah gua tabung gitu ya, tetap aja sih ujung-ujungnya dibikin miskin anjir. Yo, enggak apa-apa. Step 32 guys. Let's go guys ya. Semoga dapat ya. Semoga dapat ya di antara 1 sampai 5 ya. Sah. Aduh. Suram banget perasaan guys. Gua nggak tahu ronde 2 nya ada karakter siapa ya 9 tahun anniversary nya guys. Tapi sejauh ini sih sebelum-sebelumnya juga sama gitu ya. Setiap step itu beda-beda guys. Dan apa namanya, kayak dulu itu si siapa, Ichigo sama si Byakuya, Byakuya kan kalau nggak salah. Lupa lagi namanya cok. Ya, kita lanjut ya. 33, step 33 ya. Ini bintang 4 atau di atasnya. Di sini tuh berapa sih? Step 33 tuh 6% ya, 6%. Oke, 6% ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga dapat ya Allah, semoga dapat. Step 4. Oke, please. Berubah. Oke. Yes, semoga. Please. Ya, gue udah mentok bangke. Dia buat itu ya, buat apa namanya, support ya, nggak apa-apa ya. Buat teman-teman, kalau misalkan ketemu dapat dupe lagi gitu ya, terus kemudian apa namanya, anjir dua cigonya. Gila, gimana ceritanya cok? Guys, ini diapain guys? Punya gue udah mentok guys. Ini menurut kalian si Ichigo-nya yang dupe ini diapain guys? Masalahnya gue udah mentok gitu Ichigo-nya guys. Apakah gue naikin aja di up aja sampai bintang 6 gitu ya, buat support gitu ya. Gue bingung guys. Kalian kasih saran gue guys ya, ini diapain? Karena ditumbalin juga percuma, gue udah mentok gitu. Gue udah mentok guys, sumpah. Oke, lap 34 guys. Bismillahirrohmanirrohim. Please, please jangan Ichigo lagi ya, please. Oke. Sah. Reject.
anjir enggak cok. Gila loh, ini gue dikasih dupenya parah banget ya. Ichigo mulu, kayaknya rate-nya Ichigo itu bener-bener dinaikin parah sih. Yang tinggi banget tuh kayaknya rate-nya Ichigo itu guys. Ini gue gak dikasih lagi, gila. Oke, step 35 ya. Step terakhir. Gue bingung guys, mau gacha lagi atau gimana gitu guys ya. Masa gue abisin di sini sih, sayang banget ya. Oke, please. Yuk, please, please, please. Grammy dong, please, Grammy. Aduh, satu kupu-kupu mulu anjir perasaan. Swing, Grammy. Oke. Janpaki, Kirachi. Kenpachi, Jaraki, guys. Gue malah belepotan anjir bilang Kenpachi. Jaraki, Kenpachi lagi, guys. Gila, Kenpachi gue naik lagi, guys, ya. Rate-nya, guys. Semoga dapat lagi nih. Ayo dong, dupe lagi jarakinya dong. Yorin baru. Anjay. Gila. Kita dikasih si Kenpachi lagi guys ya. Ini Kenpachi gue udah bener-bener GG guys ya. Oke, 36 guys ya. Step 35 ternyata kita dikasih Kenpachi Jaraki lagi guys. Ya udahlah. Mau gimana guys? Kita udah dikasih ya, kita bersyukur aja guys ya. Ini masalahnya bukan soal ini 3 medal ya. Bukan soal dapat dupe atau enggaknya gitu. Ini masalahnya orbnya tinggal dikit lagi, cok. Summon medal. Aduh, summon medalnya 20 lagi. Gimana ini? Gua mau ngambil ini nggak bisa gitu ya. Tapi kita coba edit dulu deh, kita ambil ya. Mau nggak mau kita tumbalin. Mau nggak mau kita tumbalin, guys. Special move ya. Set. Recommend. Oke, defense-nya belakangan katanya, guys. Ini enggak ada ininya, guys. Kalau ada ini gua bisa up ya sampai mentok ini tuh. Tuh, ini enggak ada 40 lagi gitu, guys. Gila. Emang ngeselin, guys. Paling level 2 doang kali ya. Level 2 deh, enggak apa-apa deh. Janpaki. Kenpachi. Kenapa Janpaki ya? Jauh-jauh banget Janpaki, cok. Kenpachi. Oke, kita coba epic raid ya. Kita coba epic raid ya. Karena di sini kita harus pakai karakter yang bisa dibilang karakter creamy, guys. Kita coba ya. Easy, bro. Oke, kita coba tunggu ya, kita coba tunggu. Semoga aja kita ada yang mau ikut ya, ikut main ya. Ya kalau misalkan teman-teman yang memang bisa satu guild sama gue, mungkin gue bakal invite gitu ya. Kita main kita main bareng-bareng gitu ya. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu susah guys. Ya buat teman-teman yang mainin game Blitz, kalian bisa join ya, join sama squad gue guys. Kita main ya. Nanti kita main di live gitu, kita main mabar gitu ya. Mabar Blitz gitu ya. Yang senang sama Blitz itu. Oke. Please wait. Please wait. Kita tunggu satu lagi, guys, karena kita butuh. Aduh. Sikat enggak sih Rukia? Gak apa-apa lah, yang penting ada Grammy-nya guys ya. Grammy-nya 5 orang ya. Berarti kemungkinan kita bisa survive guys. Ini buat dapetin ini guys ya, power up familiar ya. Awalnya gue bingung guys buat naikin power up familiar itu kayak gimana ya. Tapi makin kesini gue paham gitu ya. Buat teman-teman yang pusing nyariin si si Byakuya Chibi tuh di mana.
Suzu, anjay. Gila. Duas, dem. Itu Shigenomai. Suzu. Gila, dikasih meteor gimana gak pusing, cuy. Grammy emang rada-rada, guys. Oke, menang kita. Si Grammy ini emang rada-rada, guys. Sumpah, guys. Oke, kita menang. Oke, kita coba lagi ya, guys. Ini belum update, guys. Karena di sini tuh buat ada yang hijau, ada yang oranye, ada yang ungu, ada yang merah ya. Ini tuh munculnya itu tanggal 24 sampai tanggal 25 ya. Jadi kita disuruh buat disuruh buat farming di sini dulu gitu ya, di yang hijau dulu, yang biru dulu guys ya. Kalau yang biru udah farming banyak baru kalian pindah gitu ya, karena buat mentokin karakter familiar gitu, buat mentokin karakter familiar tuh emang agak-agak ya, rada-rada guys. Ayo dong please pada muncul biar makin seru gitu ya. Nah, pada datang guys. Tadinya gue mau live cuman ini masih ada kesibukan yang gak bisa gue tinggalin guys. Oke, kita langsung aja clear co-op quest assist ya. Ini collection assist point ini di mana guys ya? Co-op quest heart droplet trial. Oh, dapatnya di situ guys. Nanti kita coba ya guys ya. Kali ini kita lawan bos dulu guys. Sikat dulu enggak sih? 4 point bud. Sikat lagi. Gila, nggak dikasih kesempatan si Byakuya-nya anjir. Nih, kita udah fase 3 nih. Seo, ini apa nih? Wah, anjir. Udah ada. Terakhiran, twing, mati. Emang gokil sih ya. Ini gua poin aja, poin darah gua aja 3800 guys. Sejauh ini yang paling mainstream sih. Kita dapetin ini lagi. Siapa tahu nanti kita dapetin jaraki lagi guys. Atau enggak Grammy itu paling susah guys. Karena gua udah beberapa kali mainin tuh si Grammy gak dapet-dapet mulu guys. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi kita coba lawan bos Byakuya ya. Karena si Byakuya ini ngeri banget guys. Harus ngelawannya tuh sama 6 orang anjir. Sama 6 orang baru bisa menang guys. Ayo dong please. Mana anjir, pada nggak ada cuy. Biasanya cepet ya guys ya. Kita cobain pit wheel ya, siapa tahu ada yang mau gitu. Ini revivalnya aja cuma 3 kali guys, selebihnya tuh biasa aja guys. Oke, udah pada masuk. Come on, biar cepet cuy. Biar pada cepet. Oke, udah preferring. Nah ini buat dapetin si Chibi Byakuya ini ya, kalian harus mainin game ini gitu ya. Maksudnya harus mainin bosnya ya. Ini lama banget perasaan.
Ailman adalah lama kelamaan guys, entah dia itu apa namanya ya, entah dia itu jaringannya yang jelek atau gimana, gue nggak tahu guys. Oke, kita coba pakai EX-nya dulu. Gila, belum apa-apa. Buset, damage-nya. Gila, damage-nya ngeri banget. Ini sih udah pasti auto menang, cuy. Gila lu damage-nya si cowboy ini, si Michael Jackson nih. Bukan Michael Jackson, siapa ya? Si DJ ya, guys ya. Kita menang, lumayan menang banyak, guys ya. Kita coba close. Kita punya 8000 ya. Jadi kita bisa tukerin, guys ya. Kita bisa tukerin. Kita bisa abisin ya. Nah, ini kita bisa abisin di sini, guys. Nah. Kita wajib ambil-ambilin golden golden scroll ini, guys, karena golden scroll ini benar-benar berharga banget, guys. Gitu. Oke lah guys, mungkin sampai di sini dulu aja video kita kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini guys ya. Aktifin notifikasinya, oke? Dan thanks for watching. See you next video. Bye-bye. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya guys. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.